rekan-rekan ketua, wakil ketua dan bupati Kabupaten Purworejo. Anggota dari Badan Penasihat UGM DPD 2 Kabupaten Purworejo. Ketua Komisariat BPNI sewilayah Kabupaten Purworejo beserta anggotanya yang saya hormati, yang saya panggilkan. Acara Rakerda PPNI Purworejo di Tawangmangu ini. Oh, siap. Ini pesertanya berapa ini hari ini? Pesertanya 65 orang dari pengurus kabupaten, pengurus komisariat, dan dihadiri juga oleh Dewan Pertimbangan. Oke. Goalnya apa ini, Pak Bos? Hari ini acara kita. Acara hari ini melakukan wujud evaluasi kegiatan 1 tahun yang telah berlalu dan rencana ke depan 1 tahun di 2020, sekaligus renungan bagaimana gedung PNC itu bisa segera terrealisasi. Wow, Bos. Siap. Ini kita punya gedung baru besok ya. Oke. Untuk adik-adik kita generasi penerus perawatnya ini mantap. Ini bersama dengan ketua DPP PNI Purworejo ini. Keren sekali. Si Pak Dir, halo. Siap. Tadi Pak Ketu bilang kita mau bangun gedung ya. Iya. Tahun berapa nih targetnya? 2020 berdiri. Siap. Berapa lantai? Satu lantai, depan 2 lantai. Siap, mantap. Sukses untuk PPNI. Amin. Mantap. Terima kasih dukungannya ya. Ya. Oh, ya sudah jalan, oke. Pak Bos, izin dokumentasi. Ya, ini dengan alumni. Siap, Rakerda PPNI ketiga di Tawangmangu ya. Ini alumni. Halo. Satu ini siapa yang sebelah sini? Namaku Henny. Saya lulusan tahun 2018. Oh, keren. Saya Romania, lulusan tahun 2010. Woi. 2013. Oh, salah. Saya Hanti, lulusan tahun
2015. 2015. Yang ujung? Saya Zahra lulus tahun 2014. Oke, saya lupa adik-adiknya di akhir ya. Halo, semangat. Semangat.